Cirebon. Ini dia. Masih mau ngasih makan apa? Jenis domba yang ada di sini. Sini ada domba Garut, domba Merino, domba Dormer, sama lokal. Tapi kebanyakan udah domba Garut. Kenapa itu kan? Ya di sini lebih gampang penjualannya domba Garut dibanding domba-domba yang lainnya. Kalau domba Merino, Dormer masih jarang, cuman ada di satu kandang tadi. Berapa kandang berarti totalnya di sini? Di sini hampir semua per kakak punya ternak kambing. Sekarang di desa ini? Iya. Berapa kakak kira-kira? Ya 1000 kakak ada. Semuanya punya ternak kambing. Yang mayoritas ternak kambing berarti? Mayoritas semua punya. Tapi yang masih banyakkan kambingnya sih sama orang di sini. Jumlahnya. Jumlah paling sedikit di sini paling sedikit 10. Satu kakak. Kalau ini dari tahun kapan ada kampung domba nih? Ya udah ada kali 6-7 tahunan. Awalnya tuh gimana bisa dijadiin apa kampung domba ini? Dijadiin kampung domba ini tadinya kan kandang-kandang ini di samping-samping rumah. Ya, mungkin karena bau jadi nggak nyaman. Ya udah, satu desa dikompakin di satu tempat. Ini juga kan tanah desa. Jadi siapa yang mau bangun ya udah di sini. Nggak boleh di kampung. Tahun berapa itu dipindahnya? Kenapa? Tahun berapa? 2000. Kalau ditempatin di sini semuanya sih udah lama. Udah ada 10 tahunan yang lalu. Coba baru dicanangkan kampung domba di tahun yang lalu. Kampung domba itu baru-baru. Sama yang disebut kampung domba sama desa wisata. Itu dombanya dijual kemana kan? Kalau domba kebanyakan masarin di sini doang. Jadi pembeli emang pada datang ke sini. Sekalian wisata juga. Iya, sekalian wisata masih ya hiburan lah buat ngasih makan kambing di sini. Biasanya yang wisata ke sini itu ngapain aja kan? Yang wisata di sini kebanyakan ya bawa anaknya ngasih ngumpanin kambing. Udah dari sini ya langsung ke wisata air terjun, kolam renang. Berarti wisata keluarga ya kan? Iya, wisata keluarga kebanyakan.